Pelan-pelan. Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan kami di sini turun bersatu, berbeda alma mater untuk menyuarakan suara rakyat Indonesia. Betul, Bang? Betul. Kita meminta keterbukaan, kita meminta dialog terbuka dibuka di sini untuk kita ketahui sama-sama, karena hal ini menyangkut bencana kemanusiaan, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Kita Tanjung Jabung Barat, khususnya di Kota Tunggal, kita kembali, kawan-kawan, mengingat sejarah perjuangan itu. Kita tidak akan melupakan gerakan-gerakan itu, kawan-kawan. Dan hari ini, reformasi adalah buah dari gerakan itu, kawan-kawan. Berjalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Terima kasih! Pada masa lalu, kawan-kawan, kita mengingat di tahun 1998, para pemuda, para mahasiswa, para kami intelektual berkumpul, kawan-kawan, yang menyuarakan kegelisahan rakyat hari ini, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Yang patron mainnya untuk lebih dalam lagi terkait rumusan-rumusan seperti apa yang sebutin penjelasannya, kita mulai dialog, kita mulai diskusi, dan kami sebagai fasilitator siap menampung aspirasi adik-adik, aspirasi kawan-kawan semua terkait tuntutan-tuntutan dalam keterbukaan dana COVID ini. Ini adalah penjelasan dari saya, kalau dia mohon maaf, dari kata untuk Prof. Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan masuk, kami tunggu. Bahwa hari ini kita hidup perempuan Indonesia. Hidup! Baik, kepada mereka tanpa transparansi untuk dipublikasi kepada masyarakat. Benar, kawan-kawan? Benar. Benar, kawan-kawan? Benar. Hidup 19 senilai 101 miliar. Kedua, membuat dialog terbuka terkait transparansi penggunaan anggaran COVID-19 oleh pihak pemerintah Kabupaten Tanjung Barat. Dan ketiga, mengevaluasi pemerintah selama ini memberikan informasi ke publik melalui media-media online kami ikuti itu banyak kami tidak tahu kebenarannya sampai terkait kajian dan analisa kami selama beberapa bulan melakukan diskusi dan survei lapangan.